Langkah politik Marwarar Sirait masih menjadi tanda tanya usai memutuskan hengkang dari PDI Perjuangan. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Nusron Wahid yakin Marwarar Sirait akan mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut. Menurut Nusron, jika alasan Marwarar keluar dari PDIP demi mengikuti langkah Presiden Joko Widodo, maka ia pasti akan mendukung Prabowo Gibran. Lah dia mau dukung siapa? Kalau nggak dukung Pak Prabowo itu, bayang saya. Kan pindahnya kan alasannya karena Pak Jokowi. Ya kalau pindahnya karena Pak Jokowi, pasti dukung Pak Jokowi, dukung Prabowo. Mau dukung siapa? Dukung Anies, nggak mungkin. Kalau alasannya dukung Anies, nggak ada kinyanya. Ya, karena arah itu di mana ada saya biasanya ada arah. Nusron meyakini Marwarar tidak memiliki chemistry dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Marwarar disebut selalu satu kubu dengan Nusron setiap pemilihan presiden. Nusron mengatakan pihaknya tak mungkin melarang orang yang ingin bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Sekretaris TKN itu juga mengatakan jika Marwarar benar-benar bergabung dengan TKN Prabowo Gibran, ia menyebut itu seperti rezeki. Nusron bahkan menjanjikan akan ada tempat untuk Marwarar di dalam struktur TKN Prabowo Gibran jika ia ingin bergabung. Meski demikian, Nusron mengaku belum berkomunikasi dengan Marwarar mengenai tawaran masuk tim TKN Prabowo Gibran.